Jumpa lagi bersama Treasure Truff. Oke, udah lama banget nih gak ketemu ya guys ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehat selalu lah guys ya. Oke, di depan Treasure Truff ini udah ada diecast Toyota GR Supra sama Toyota Supra M-Cover. Ini ada beberapa, enggak satu pitch doang ya guys, ini banyak nih sekaligus. Ini koleksi Toyota Supra yang Treasure Truff punya. Oke, kalau ada Supra M cover nih, ada Treasure Truff punya 4 nih guys, punya 4, 1, 2, 3, 4, dan GR Supra juga ada 4 nih guys. Oke, ke video kali ini Treasure Truff mau bikin diecast ini agar tidak rusak, berdebu nih guys, lihat nih. Oke, dia kotor guys, kalau didiemin terus. Ini Treasure Truff mau bersih-bersihin dulu nih, dan yang pasti agar kartnya juga enggak rusak, kerut, apalagi mikanya pecah ya guys akibat jatuh atau ketabrak. Dan kali ini Treasure Truff mau bersihin dan sekaligus pakein pelindung nih guys, atau protektor buat diecast Hot Wheels ini. Oke, udah pasti tau lah gunanya dan biar aman juga guys. Oke, kali ini langsung saja ini kita pakein, ini kita pakein protektor dan kita kasih silika gel nih di dalamnya. Oke, sebenarnya biar aman juga nih guys, karena sayang banget nih kalau misal koleksian kalian tuh dari kartnya ada yang patah, kartnya kerut, mikanya pecah atau kesundul nih. Biasanya yang paling riskan tuh kesundul nih bagian di ujung-ujung ini guys. Oke, makanya Treasure Truff mau ngasih protektor untuk koleksian Treasure Truff ini nih. Ini udah aman banget nih guys, ini kalau mau jatuh juga aman, dan yang pasti kena air juga gak mungkin juga sih kalau misal itu kena air, kecuali kalau misal kalian naruhnya di luar. Dan ini mudah guys untuk dibersihkan nih, kalau misal ada debu tuh tinggal bersihin aja pakai tisu ya guys. Oke, kali ini langsung saja kita kasih protektor semua nih guys. Oke, lanjut. Udah selesai semua guys, Supra Treasure Truff Collection nih udah dikasih protektor plus silika gel nih guys. Tuh udah semua nih guys, dan saatnya Treasure Truff mau display lagi nih di dinding nih guys. Oke, langsung saja guys. Oke, kita langsung aja kita display di dinding guys.
kita masukin satu persatu. Oke, ini yang Toyota Supra MK4 kita masukin duluan, kita geser. Oke, selanjutnya Toyota JR Supra. Oke, lanjut geser terus sampai penuh, guys. Oke, ini udah masuk semua ke display, cuman lebih satu nih, guys. Oke, dia nggak muat dan paling nanti Trisatraf mau bikinin lagi nih, entah di bawahnya atau naik ke atas lagi tuh biar dindingnya full. Oke, cukup sekian video kali ini nih dari Trisatraf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys. Oke, thank you.